Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo. Nah, pada video kali ini adalah video melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu tentang mesin laser engraving. Nah, di video sebelumnya kita sudah membongkar kiriman mesin laser engraving, terus kita melihat isinya, terus kita melihat detail body atau detail mesinnya, dan sekarang ini kita akan melihat hasil kinerja mesin tersebut dan juga proses kinerja serta apa saja yang bisa dikerjakan mesin tersebut. Oke. Untuk media yang bisa dikerjakan itu seperti kayu, terus kertas, akrilik, terus plastik sama kulit sintetis juga bisa. Kita akan melihat beberapa contoh. Ada pertama, nah ini menggunakan kayu, teman-teman. Ini adalah kayu triplek, dia bisa mesin tersebut bisa mengerjakan di media kayu triplek seperti ini. Bisa mengerjakan di kayu triplek seperti ini. Kita lihat yang lainnya. Di plastik. Di plastik yang cukup keras, dia juga bisa mengerjakan di sini. Terus di akrilik. Nah, di akrilik juga bisa, teman-teman. Di media akrilik juga bisa. Terus di media kulit sintetis. Nah, di sintetis di sini juga bisa. Dan juga ini di kayu juga, teman-teman, di kayu. Ini di kayu juga, di flash disk kayu. Terus untuk yang sedang dikerjakan sekarang ini adalah kayu juga, media kayu juga. Untuk penggunaannya cukup mudah, teman-teman. Untuk software penggunaannya juga cukup mudah, mudah sekali digunakan dan mudah sekali diinstal, teman-teman. Jadi dari saat kita membeli, dibawakan flashdisk yang berisi software tersebut, yang tinggal kita install di laptop atau di PC kita, dan langsung mesin tersebut dapat kita operasikan. Mesin laser engraving ini untuk bodinya menggunakan material ABS dengan dimensi panjang 15, lebar 15, tinggi 14 cm. Dengan area makan yaitu 80 x 80 mm dengan kedalaman makan 1 mm. Untuk power lasernya dia 1500 MW dengan inputan voltasenya 100 sampai 240 volt. Terus output voltasenya dia 5 volt. Mesin laser engraving ini dia support dengan Windows XP, Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Serta untuk format gambar yang dapat dibaca mesin ini ada JPEG, PNG, dan PMP. Jadi ada tiga ya, teman-teman, JPEG, PNG, dan PMP. Nah, kita akan lihat hasil pengerjaan barusan yang baru saja diselesaikan oleh mesin laser engraving ini. Nah, ini adalah hasilnya yang barusan kita kerjakan. Dan untuk teman-teman yang menyukai video ini bisa tekan like. Serta untuk teman-teman, subscribe channel YouTube Wisnu Purnomo. Berkat subscribe teman-teman, channel YouTube Wisnu Purnomo dapat update video hampir setiap hari. Dan juga jangan lupa tekan lonceng supaya teman-teman mendapatkan notifikasi, sehingga teman-teman tidak ketinggalan jika channel YouTube Wisnu Purnomo update video baru. Oke, terima kasih dan selamat menikmati aktivitas.